Pemirsa, kedatangan atlet Jambi peraih medali emas pertama Jambi pada PON ke-20 Papua, Melisa Tri Andani, disambut hangat oleh Wakil Gubernur dan Wakil Wali Kota Jambi. Tangis haru pun pecah saat Melisa menemui orang tuanya pada penjemputan Selasa siang. Usai berlaga di kejuaraan PON ke-20 Papua tahun 2021 dan meraih medali emas dari nomor sanda atau tarung kelas 56 kg putri menang 2-0 dari atlet DKI pada Minggu 3 Oktober lalu. Kepulangan Melisa Tri Andani disambut hangat oleh Wakil Gubernur dan Wakil Wali Kota Jambi Selasa siang. Tangis haru pun pecah saat Melisa bertemu dengan kedua orang tuanya di Bandara Sultan Taha Saifuddin saat penjemputan. Melisa yang juga merupakan seorang guru di SMPN 4 Kota Jambi menyumbangkan medali emas pertama untuk kontingen Jambi. Dalam kesempatan tersebut dirinya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Jambi yang telah mendukung serta mendoakannya. Dirinya juga turut memberikan semangat kepada kontingen Jambi yang masih berlaga di kejuaraan PON ke-20 Papua tersebut. Rasanya gimana? Assalamualaikum, terima kasih untuk semua masyarakat Jambi yang sudah mendoakan kepada pemerintah juga yang sudah mendoakan dan mensupport. Dan ini emas pertama untuk masyarakat Jambi. Dan yang lainnya semangat dan tambah lagi emas untuk provinsi Jambi. Apa harapannya ke depan kita setelah menang ini? Yang jelas lebih baik, lebih memperhatikan dan menghargai yang seperti Bapak bilang untuk atlet-atlet yang memiliki prestasi untuk ke depannya. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.